Upaya penanganan pandemi COVID-19 masih akan menjadi prioritas Kodim 0418 Palembang yang baru saja berganti pimpinan. Selama ini upaya tersebut antara lain dengan pengerahan personil TNI untuk memastikan pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan di tempat umum, khususnya pasar tradisional. Pelaksanaannya juga tetap bersinergi dengan Pemkot Palembang maupun Polresta Palembang sebagai bagian dari gugus tugas penanganan COVID-19. Pimpinan Kodim 0418 Palembang berganti dari Kolonel Armet Widodo Nurcahyo kepada Kolonel Infantri Heni Setiono. Sebelumnya Heni sempat bertugas belasan tahun di Sulawesi Selatan. Pada dasarnya, saya selaku pejabat baru akan meneruskan program-program yang telah ada dari pejabat lama, yaitu dalam waktu dekat, diantaranya masalah kabla, termasuk juga program terkait dengan COVID yang sementara masih berlangsung. Jadi intinya prioritas utama itu dulu di samping program-program yang telah ditetapkan oleh Angkatan Darat. Kasus COVID-19 di Kota Palembang terus bertambah, sehingga status penularan kembali menjadi zona merah, setelah sebelumnya sempat berada di zona oranye usai PSBB tahap kedua. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.